Ya, ya. 35. Nomor 35. Nah, 35 kurang tepat karena apa? 35 itu di situ ada kata are, yaitu to be, seharusnya diganti is. Karena apa? Karena subjeknya tunggal, yaitu orsi dasi. Nah, bahasa biologi. Maka jawaban yang tepat berarti yang B harus diganti dengan is. Nah, soal ini dirimu kayak akses yang salah daripada si Evan. Evan lumayan bagus sih. Terus 36, gak apa-apa dikejar.
36T. Enam jam. No. Apa? Banyak orang besides employing journalists on its own payrolls also subscribe to news agencies. Fokus pada subjeknya. Subjeknya mana? Many newspapers. Berarti banyak. Maka yang tepat adalah yang B. Harus bukan its tapi theirs. Jadi mereka. Theirs on payroll. Nah, jadi yang B 36 itu deal tanpa S punya. Terus nomor 7, the term kartun yang dilihatan tak kecil ke it. Nah, the term kartun originated in the Middle Ages and first described a repertory drawing for a pieces of art such as painting, fresco, tips, gampang lebih. Langsung kecekel lah mesti. Itu bawa di. Yeah. Nomor 3 harusnya apa? Sorry. Yes, betul, karena yang A ini verb 2,
Karena fokusnya di sini apa? Ada kata "and". "And" itu menggabungkan dua konjungsi atau menggabungkan kalimat yang sama jenisnya. Jadi ini harus ditambah di describe. Oke, 38. Yo. Materi non-praise. B.
Salah. Yang tepat apa? Yang A. A. The successful bukan completing completing of. Jadi 38 itu bentuk verb ing ini bukan bentuk noun. Sehingga frasa yang berada sebelum kata of itu tidak berfungsi sebagai noun phrase. Jadi kata apa kerja yang ditambah ing completing itu harus diubah menjadi completion, completion supaya bisa menjadi noun phrase. Kenapa kok iso noun phrase? Karena depannya di sini ada adjektif. Ini sangat membantu. Berarti di sini adjektif, kalau belakangnya full full itu pasti adjektif. Beauty, kecantikan diubah ke sifat menjadi tambah full, beautiful. Dan yang adjektif pasti belakangnya itu kata benda. Nah, ini yang kursi tepat. Harusnya belakangnya ion, completion. Ini yang kudu di reco, completion. Terus, 39. Bill Clinton, president over the longer period of this time, economic expansion in America history and signed into law and the North American Free Trade Agreement. Gampang diketok cepat. Memang harus jeli ini tiga soal-soal ini. Harusnya yakin. Yes. Karena di sini ada kata the selalu diikuti est. Enggak mungkin dia pakai er. Er itu kalau more longer atau longer than itu. Terus 40.
have five friends. Of that, only three or more have. Ini semua udah. Yakin? Harusnya apa? Tanpa S. S dicoret. Karena apa? Depannya harus jelas an enormous. Tunggal, otomatis nggak perlu pakai S. Terus, ini sudah selesai. Sekarang masuk section 3 lagi, sing agak panjang nih saya. Ya, oke. Saya. Dan tentang the platypus. Platypus atau bahasa biologi ini itu Arnitor, wah elemen pokoknya gue itu adalah seekor atau mamalia asli endemik itu asli asli Australia Timur termasuk daerah Tasmania. Terus kemudian together with the four species, ya, berarti bersama dengan empat spesies Acidna, Acidna tetap Acidna, it is one of, itu adalah salah satu bentuk dari lima spesies monotremata, mono berarti satu, yang masih ada satu-satunya mamalia yang bertelur, kemudian melahirkan, berarti ini masih sejenis seperti kuda laut. Kuda laut, terus apa mana ya? Ikan pari, nah, satu jenis ini. Ini adalah satu-satunya perwakilan yang masih hidup dari familinya, yaitu itu bahasanya yang dalam kurung dan jenisnya, jenisnya itu yang pus itu belakangnya. Meskipun, drone itu meskipun sejumlah spesies terkait telah ditemukan dalam catatan fosil. Penampilan yang tidak biasa dari mamalia bertelur berparuh bebek, mamalia yang paruh bebek. Kemudian dakbil itu paruh bebek. Berekor berang-berang, berkaki sama berang-berang yang membingungkan para naturalis Eropa. Jadi orang-orang Eropa yang meneliti itu sampai bingung ketika mereka pertama kali menemukan dengan beberapa menganggapnya sebagai penipuan yang rumit. Biasanya itu orang sana itu mengira kalau ini adalah hewan campuran gen karena praktek menegi loh. Jadi dia menciptakan makhluk baru. Itu memang ada. Kemarin saya baca di apa ya? Instagram kayaknya tidak salah itu ada berita bahwa ada seekor
Kayak ayam-ayam sing udah punah kayak zaman dinosaurus gitu, itu masih ada apa kayak tulung tul kok tulung tulangnya itu mau dihidupkan kembali. Nah, itu prosesnya bagaimana itu belum belum tahu. Berarti orang bisa menghidupkan dari tulang-tulang rambut itu bisa, atau dadah-dadah kayak mengumpul. Tapi mau berhasil atau enggak itu memang sangat sulit karena harus punah. Nah, seperti ini orang Eropa itu mengira ini adalah hewan jadi-jadian dalam arti buatan manusia. Jadi ini it is one of the few venomous. Jadi ini adalah salah satu dari sedikit mamalia yang berbisa. Platypus jantan, male platypus, having itu memiliki taji. Taji itu apa? Jalu nek cara basa Jawa, kayak ayam pitik mbakok kuwi kan punya jalu kaki e. Jalu atau taji di kaki belakang yang mengeluarkan racun yang mampu menyebabkan rasa sakit yang parah pada manusia. Ciri-ciri unik atau ciri-ciri platipus itu menjadikannya subjek penting dalam studi biologi evolusioner, namanya evolusi. Dan simbol itu, aftut itu, yang dapat dikenali dan ikonik. Nah, jadi ini sudah muncul sebagai maskot di acara nasional yang telah ditampilkan di balik koin 20 sennya. Terus the platypus is the animal adalah lambang hewan negara bagian New South Wales hingga awal abad ke-20. Dia diburu, hunted, diburu untuk diambil bulunya. Tetapi sekarang dilindungi di seluruh wilayahnya. Meskipun program penangkaran hanya memiliki keberhasilan yang terbatas dan platypus rentan terhadap efek polusi. Ia tidak berada dalam ancaman langsung. Jadi, teks yang dibahas dalam teks reading ini, section 3. Sekarang pertanyaan nomor 1. Silahkan. The topic is of this passage is titik-titik. Paling enggak readingnya kudu kuat daripada sing written. Nek written masih, nek melihat dari latihan ini masih kurang nilainya. Topik itu berarti sifatnya menyeluruh secara luas. Nomor satu, yes, jawab A. Karena topik bacaan ini diambil dari paragraf yang pertama, wes jelas. Dari paragraf 1, 2, 3 tadi kan membahas tentang platypus. Ya udah jawabannya berarti secara umum ya tentang general information of platypus. Oke. Satu. Dua. Infer itu diambil kesimpulan. It can be inferred from the passage that. Jadi bisa disimpulkan dari pesan di atas bahwa kesimpulannya apa?
Nomor 2. Yes, C. Pertanyaan iki ada satu jawaban sing benar mau C. The male platypus having a spore on the hind foot that deliver venom capable of causing several pain to humans. Jadi dia punya jalu tadi yang menyebabkan rasa sakit yang hebat terhadap manusia. Tiga, the possessive its baris keempat. Baris keempat dari civic itu. Kalimat yang ngomong possessive its. Nah, ini. It's family. Saya tak belum tahu. Dia pikir. Apa sih ini? Spesies? No. Kita cek limo. Ini. It's yes tak blok kuning. Berarti kita cek di sublume. Minus. Berarti kalimat titik. Spesies. Only mammal. Nah, dari keluarganya, nya itu siapa? Berarti wis jelas. Nyanya adalah ya ini the platypus bersama dengan ini it is lah. It ini kan juga menggantikan kalimat sebelumnya siapa? Ya ini memang memang itu siapa? Memang itu the platypus.
Jadi aja terjebak kepada memele. Tapi memel kan jenis apa? Koyok kamu cowok, cewek. Tapi yang dimaksud adalah bendane orange, yaitu si platipus. Empat. Sama pertanyaannya kayak nomor dua. Kita lakukan dulu habis ketahuan ini. Nomor 4. Yes, C. Karena dari bacaan tadi kan ada bagi jenenge platipus itu sudah tidak diburu lagi sejak abad 20. Berarti jawabnya C. Oke. Okay. 5. Kata features dari 10 sinonimnya features, kita cek. Oke. Okay. Features. Apa? Oh, pilihan biasanya. Yes, Pak. 5 B pun D B bebek ya, features itu sama dengan ciri-ciri, maka jawabannya adalah B, karakter, kata karakteristik, berbeda dengan ini karakter itu ramai. 6. Menurut pesan atau teks di atas, what is not the unusual appearance, yang tak biasa nampak dalam platypus. Apa? Tak biasa berarti beda. Ah. Apa? Bebek. No, bukan bebek. Dabil cucuke kayak bebek kan betul. Yang tidak appearance itu nampak unusual. Lebih tepatnya the unusual appearance of this egg-laying duckbill beaver tail. Berarti yang benar adalah beaver tail, bukan small tail. Berarti yang salah apa? Yang C. Dilihat dari mana? Dari G. C. Di moyo. Nah,
The unusual appearance biasanya dia itu lah the unusual ini Orang itu kan ini. yang ini maka jawabannya tell small tale tujuh kata emblem garis tiga belas. Emblem garis 13. Yes. B apa D? B. Pak drawing. Jadi tenan rak. Oke, simbol.
emblem bahasa Jawa sebenarnya kan. Wong-wong Jawa emblem mundi simbol, emblem itu simbol. The passage states that state mengutarakan, mengutarakan apa itu? Sing dikarepe itu. Yes. Setelah berjumpil ini tentang manajer ini sangat mulai berjumpil menjadi pada kali kedua dan dibilang sekali dua kali tapi adalah pada belajar malam esok ini apa B apa D B yes jadi platipus cowok itu bisa menghasilkan venom, venom itu racun. Oke, 9.
Apa? Dodi. The only mammals that lay eggs instead of giving birth. Jadi dinyatakan bahwa platipus itu bertelur, bukan melahirkan. Berarti jawabannya adalah B, give birth. Mau Dodi atau jawabnya toh? Flat tails, ekor ekor apa jenenge gepeng ini lo kan betul ekornya gepeng titik kayak apa? Terus 10 immediate baris 17 immediate nah ini ah macet 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 dari semua sampel kayaknya.
Apa jawabnya? Yes, immediate direct. Nah, bacaannya kok akeh banget ini. Lentak belum. Tentang apa kejadiannya? The Wright Brothers, Wright bersaudara, tahun sekian, dan Wilbur, tahun 1912, dua saudara penemu dan perintis penerbangan Amerika yang berjasa dalam menciptakan dan membangun penerbangan pertama di dunia. Terus, pesawat terbang yang sukses dan melakukan penerbangan manusia yang lebih erat dari udara yang pertama dikendalikan, bertenaga, dan berkelanjutan pada 17 Desember 03. Dari tahun 05 sampai 07. Kemudian The Brothers atau saudara-saudara tersebut itu mengembangkan mesin terbang mereka menjadi pesawat sayap tetap praktis pertama. Ini koyok adegane Doraemon yang ada di negeri burung itu. Dia menceritakan ingin terbang sampai dia membuat bentuknya koyok sepeda terus dikasih sayap. Dia terjun payung itu. Meskipun Aldo bukan yang pertama membangun dan menerbangkan pesawat eksperimental, berarti praktek. Wright bersaudara adalah yang pertama menemukan kontrol pesawat yang memungkinkan penerbangan bertenaga sayap tetap. Terus, the terobosan mendasar saudara-saudara adalah penemuan kontrol tiga sumbu yang memungkinkan pilot mengarahkan pesawat secara efektif dan mempertahankan keseimbangan. Metode ini menjadi standar dan tetap standar pada semua jenis pesawat sayap tetap. Kemudian, from the beginning, sejak awal pekerjaan aeronautika, berarti berhubungan dengan nautika, Wright bersaudara fokus pada pengembangan metode kontrol pilot yang andal sebagai kunci untuk memecahkan masalah terbang. This approach berarti pendekatan ini berbeda secara signifikan dari peneliti lain pada masa itu yang lebih menekankan pada pengembangan mesin bertenaga menggunakan terowongan angin kecil buatan sendiri. Kemudian Bragg mengumpulkan data yang lebih akurat daripada sebelumnya. Jadi mereka memungkinkan mereka itu untuk merancang dan membangun sayap dan baling-baling yang lebih efisien daripada sebelumnya. Jadi the first US patent, jadi paten Amerika Serikat pertama mereka itu jumlah itu 821 tidak mengklaim penemuan. Terus
tidak menemukan a flying machine, but rather the bla bla bla. Jadi dia tidak mengklaim kalau dia itu sudah menemukan mesin terbang. Jadi mereka masih menganggap mesin terbang, terus melainkan rather itu melainkan penemuan sistem kontrol aerodinamis itu 20 memanipulasi permukaan mesin terbang. They gain, jadi mereka menggali atau memperoleh keterampilan mekanik yang penting untuk kesuksesan mereka dengan bekerja selama bertahun-tahun di toko mereka yang mesin cetak, sepeda motor, dan mesin lainnya. Karya mereka dengan sepeda khususnya mempengaruhi keyakinan mereka bahwa kendaraan yang tidak stabil seperti mesin terbang dapat dikendalikan dan diimbangi dengan latihan. Dari tahun 1900 sampai pertama mereka 25 penerbangan bertenaga pada akhir 03. Terus they conducted. Jadi mereka itu melakukan tes leader ekstensif yang juga mengembangkan keterampilan mereka sebagai pilot. Their physical shop employee itu berarti karyawan toko sepeda mereka yang bernama Charlie Taylor menjadi bagian penting dari tim karena membangun mesin pesawat pertama mereka bekerja sama erat dengan The Brothers tadi. Terus The Wright Brothers, tiga saudara, status Wright saudara itu sebagai penemu pesawat telah dibantah 30 klaim oleh berbagai pihak. Karena much kontroversi, berarti banyak kontroversi berlanjut atas banyak klaim bersaing dari penerbangan awal. Terus nomor 11 tentang apa? Berarti secara umum.
Nah, sebelas C. No. The description of the Wright brothers. Jadi mendeskripsikan tentang Wright bersaudara, bukan penemuan penemuan dari Wright bersaudara. Keterbalik jebakan memang. Jadi ini kan menceritakan si Wright brother tentang apa? Penemuan. Jadi bukan membahas tentang penemuannya, tapi kita membahas orangnya. 12. Predicted. Sinonim predicted garis ketiga. Nah. Poin. Paham saya dari depan. Two American brother inventor and aviation pioneers who were credited. Credit. Yes, credited itu sama dengan di yang apa istilahnya dipersembahkan atau diberikan. Jadi jawabannya adalah A. Terus 13. Ini tak copy ini. Taruh sini biar gampang. Kedua ya. Yes, tak apa. Nah, kita. Tiga belas, yakin? Tenang, Kak. Oke. CBA. Jadi mereka mengontrol penemuan
dari Wright Brothers. Terus 14, Remains. Gampang Remains. Momon, oh yes, 14 stage tinggal. Nah ini 15, 15, the word any. Any nomor 6, baris 16. Tapi gak cocok di film. Di sini kan oke pop nah Yes. Kata any itu menggantikan using a small bomb will. Jadi dia mengacu ke other experiment. Yes.
16 saya kira cukup. Menyimpulkan waktu stage. Apa? Di 16 yang sesuai kok. Benar-benar. Nah. Yes. Dia mengoles. Esensial tadi wes. D. Yes. Artinya penting, esensial. Delapan belas. Kecuali.
Nah, sama. Beban yang salah kecuali ya kan? Ya. Polke sampai 20 nanggung. Ini sore wis tag baru soalnya. Terus selesai. Sembilan belas, yakin? Oke, 20. Kesimpulannya apa tentang itu? Yes, tenang. Ya. Oke, itu dilanjut besok nomor 21. Kita hapus saja. Oke.